Guys, jadi aku baru saja beres-beres. Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku, Ayumi. Oke guys, jadi sekarang aku mau ajak kalian untuk beli beberapa roti yang akan aku jadikan bingkisan untuk kegiatan besok. Jadi aku minta maaf ke kalian karena sewaktu persiapan tadi di kos, aku tuh gak ada persiapan sama sekali, jadi langsung aja kita pilih-pilih rotinya. Di sini aku sempat bingung banget, tapi aku juga saling koordinasi sama teman sekelompok aku, karena kan ini kita satu kelompok, tapi yang beli rotinya itu aku. Jadi aku harus saling koordinasi sama teman sekelompok aku, guys. By the way guys, aku tuh suka banget sama Konato, roti dari Konato, karena rotinya itu bener-bener lembut dan mewah banget lah pokoknya. Aku sendiri sempat bingung sih, tapi karena aku suka banget sama yang namanya roti, tapi aku harus pilih-pilih roti sih. Aku tuh tipe orang yang gak suka banget sama roti yang teksturnya itu keras. Aku suka banget sama roti yang teksturnya kalau digigit tuh lembut banget. Aku bener-bener bingung banget karena di sini tuh banyak banget pilihannya. Ada donat, ada roti, ada juga salad. Banyak banget deh kue tar juga dijual di sini. Jadi kalau semisal kalian mau mampir ke Banyuwangi, ke Konato aja sih kalau semisal beli roti, karena rotinya seenak itu. Aku kalau semisal mau pilih antara Konato sama Deli, aku gak bisa pilih antara kedua itu guys, karena emang bener-bener enak banget sih teksturnya. Jadi guys, untuk plus minusnya, jadi Konato ini bener-bener enak banget, tapi minusnya itu harganya tergolong sedikit mahal. Tapi kalau semisal di Deli itu rasanya enak dan harganya pas banget buat kantong mahasiswa. Tapi kalau di kafenya sendiri, aku lebih suka di Konato karena di sini tuh bener-bener gede banget dan disediain kayak kursinya tuh banyak banget. Oke, sekarang waktunya payment. Sekarang udah 6:30, jadi aku memutuskan mau pulang sih sehabis beli roti. By the way, di sini aku juga ditemenin sama teman kosku. Ya, namanya Risa. Ya biasanya kalau semisal aku beli dimanapun, dia selalu temenin aku buat beli-beli. Oh iya guys, aku juga hampir lupa untuk memberikan rating di Konato ini. Jadi dari 1 sampai 10 aku kasih rating 8 karena suasananya di sini tuh bener-bener tenang banget dan pelayanannya juga bagus. Oke. Jadi ini aku udah beli rotinya untuk kegiatan besok dan aku langsung pulang ke kos. Kita ketemu di kos. Sesampainya di kos, aku langsung aja beres-beres kos karena besok pagi kan aku akan berangkat pagi banget. Besok pagi itu ada kunjungan dari ibu dosen aku ke tempat magangku, ke PT Bormo Trasindo. Jadi sekarang malam hari aku harus beresin semua kosan aku biar besok pagi aku gak beres-beres. Jadi malam ini aku harus bener-bener niatin banget ke dalam diri aku. Aku harus produktif malam ini untuk beresin semuanya tempat tidur karena besok pagi kan aku berangkat pagi. Nanti takutnya gak nutut gitu loh guys kalau misal beres-beresnya itu pagi hari. Aku lebih memilih untuk beres-beres di malam hari dan paginya itu biar beresin tempat tidur aja. Untuk nakas sama mejanya udah bersih semua, udah beres semua, jadi enakan paginya kan. Aku juga tidak lupa untuk nyapu malam hari karena kan banyak banget debu yang udah berceceran di lantai. Tapi katanya guys, kalau misal nyapu di malam hari itu katanya pamali, tapi kan itu mitos ya. Kalau menurut aku itu hanya mitos kan. Ya, omongan zaman dulu yang dipercaya sampai dari hari ini itu kan namanya mitos ya, masih belum terbukti gitu loh. Hey guys, jadi aku baru saja beres-beres kamar dan ya kenapa aku beres-beres sekarang? Karena besok itu ada hal yang sangat istimewa sekali. Karena besok itu ada kunjungan di PT Bromo Transindo untuk video. Karena buat kenang-kenangan kalau semisal aku lulus dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi aku bisa melihat kenangannya di video aku. Oke, jadi aku baru saja pulang dari membeli beberapa bingkisan. Ya sedikit, tapi ya harganya gak seberapa, tapi semoga beliau suka bingkisan yang akan aku kasih. Jadi hari ini aku akan rencananya, aku mau mempersiapkan apa aja besok yang akan aku bawa ke tempat magang. Yang akan aku bawa apa aja, jadi aku akan siapkan hari ini. Dan alhamdulillah laporan magang kerja industriku udah aku revisi-revisi juga, udah aku lakukan. Sekarang aku masih bab 4 sih. Ya semoga aja besok kegiatannya berjalan dengan lancar dan aku besok akan berangkat pagi hari karena besok ada hal istimewa tersebut. Jadi kunjungan ini dilakukan di setiap PT, di setiap tempat magang. Jadi kelompok aku sebenarnya udah magang dari bulan Juli, tapi kunjungan ini kan banyak
tempatnya kan banyak, jadi dosennya itu harus melakukan di berbagai tempat dan tempat aku sekarang gitu. Oke. Jadi hari ini aku rencananya mau beres-beres muka dulu, maksudnya bersihin muka, dan juga nanti akan mempersiapkan baju yang akan aku pakai. Oke, ikutin terus. Outfit yang akan aku pakai besok yaitu adalah baju batik. Kenapa pakai baju batik? Ya, karena emang kita itu inisiatif satu kelompok buat pakai baju batik sewaktu ada kunjungan ibu dosen ke PT Bromo Transindo. Oke, jadi baju batik ini tuh baru pertama kali aku pakai, yaitu besok itu aku baru pertama kali pakai, guys. Ini aku jahit sendiri, maksudnya jahitin sendiri gitu loh. Aku hanya beli kainnya aja. Ini bajunya itu modelnya kayak zaman dulu. Aku tuh suka banget sama bajunya Mbak Uti aku. Bajunya Mbak Uti aku tuh modelnya kayak modelan zaman dulu, tapi tuh bener-bener bagus banget gitu loh. Jadi baju batik ini terinspirasi dari bajunya Mbak Huti aku. Oke, untuk kerudung sama roknya, jadi aku pakai rok sepan warna hitam dan kerudungnya warna hitam. Bagus banget pokoknya. Jadi aku bisa try onnya besok pagi ya, guys. Jadi malam ini aku mau bersih-bersih muka. Habis ini, habis mempersiapkan semua peralatan yang akan aku bawa ke tempat magang besok, biar besok itu gak ribet-ribet banget gitu loh. Alhamdulillah mempersiapkan baju udah selesai. Sekarang kita lanjut buat self-care diri aku sendiri. Aku suka banget sama self-care. Sebelum skincare-an, aku selalu membersihkan muka aku. Kalian tahu sendiri kalau semisal malam hari itu waktunya buat self care itu bener-bener penting banget sih buat diri kita sendiri ya. Karena kalau semisal wajah nggak dibersihkan dalam satu hari itu bener-bener numpuk banget debu yang ada di wajah kita. Kalau kalian yang ngikutin aku udah lama banget, kalian pasti tahu skincare malam aku itu sewaktu membersihkan wajah aku selalu double cleansing. Yang pertama aku pakai tadi minyak zaitun dan yang kedua ini micellar water. Jadi aku suka banget. Oke, karena aku udah selesai membersihkan wajah, udah selesai cuci muka, sekarang waktunya buat masker. Jadi maskeran ini aku pakai produknya Sari Ayu karena sesuka itu dan secinta itu, guys, yang akne ya. Karena kan wajah aku tuh beruntusan parah. Oke, udah selesai. Kita tunggu sekitar 10 menit atau enggak 15 menit sesuka aku sih biasanya, sampai kering gitu. Oke, maskeran udah selesai. Sekarang waktunya buat skincarean. Aku pakai Fair & Lovely sih, guys. Sebenarnya aku mau ganti karena kan Fair & Lovely ini dari Unilever. Aku mau ganti semua produk yang dari Unilever. Tapi enggak tahu aku tuh mau pakai yang mana gitu loh. Karena sekarang udah malam, waktunya aku mau tidur. Sebelum tidur aku tidak lupa untuk minum air putih terlebih dahulu biar stay hydrated gitu loh, guys. Hey guys, jadi aku baru saja bangun tidur dan aku udah sholat subuh juga. Habis ini aku langsung aja bersihin tempat tidur dan ya kemungkinan hanya tempat tidur aja sih, nyapu sedikit gitu aja udah selesai. Dan aku langsung aja lanjut buat masak buat nanti makan sewaktu pagi. Makan pagi sama bawa bekal sewaktu di tempat magang. Oke, let's go. Oh ya guys, sebelum masak aku juga tidak lupa untuk membersihkan tempat tidur karena tempat tidur adalah prioritas utama aku. By the way, hari ini aku nggak beres-beres nakas karena tadi malam udah aku beresin semuanya. Oke, jadi kemungkinan hanya beresin tempat tidur aja. Sekarang subuh kan jam 4:30, jadi sekarang masih jam 4. Udah jam 4:30 itu udah bener-bener kayak udah jam 5-an gitu loh guys. Jadi sekarang itu masih jam 4 subuh, tapi udah kayak serasa kayak jam 5 pagi gitu. Pagi hari jangan lupa untuk buka sirkulasi ya. Maksudnya jendela itu dibuka di pagi hari biar sirkulasi udara itu lancar di kamar aku, guys. Aku udah terapin ini dari dulu. Pagi hari beresin kamar udah selesai. Sekarang waktunya buat ambil bahan-bahan makanan yang ada di kos buat dimasak hari ini. Bahan-bahan masak gitu. Oke, kita langsung lanjut buat masak. Jadi pagi hari ini menunya yaitu iga sapi yang dibawain ibu aku kemarin dan daging sapi gitu. Aku cincang kotak-kotak dadu gitu. Untuk bumbunya di sini aku hanya pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, terus juga sama cabai gitu aja. Terus garam sama gula. Untuk bumbunya karena di kosan aku nggak punya blender, jadi aku harus terpaksa gitu buat menghaluskan bumbunya pakai cobek. Jadi ini harus dihaluskan sampai halus banget karena biar nanti itu rempah-rempahnya itu terasa sewaktu masak iga. Aku juga tidak lupa untuk memakai sayuran terong sama sayur gubis. Rencananya untuk terong ini nanti akan aku goreng pakai tepung gitu dan nanti akan aku pakai sambel ya. Semoga aja bisa waktunya itu cukup. Nah, ini karena udah mendidih airnya jadi iganya langsung aja aku masukkan biar bener-bener gitu lunak banget gitu loh, guys. Nanti biar kayak enggak keras banget gitu kan, karena kan iga kan kalau misalnya enggak dimasak lama itu bener-bener masih alot banget gitu loh. Ketika masak iga itu harus sering dicek ya, guys. Nanti takutnya airnya itu habis gitu kan. Jadi aku sering-seringin banget buat cek iga aku. Oke, sambil nunggu iganya matang, jadi ini aku langsung aja buat nanak nasi. Biasanya nanak nasi aku lakukan di awal, tapi aku kelupaan, guys. Jadi kayak kesenangan banget masak iga sampai lupa buat nanak nasi. Karena iganya udah matang, jadi ini langsung aja aku masak, aku tumis gitu. Bumbunya udah halus tadi yang aku haluskan, langsung aku masukkan ke wajan. Dan ini daging sapinya yang aku potong kotak-kotak
kayak dadu gitu udah aku masukkan, dan iganya aku masukkan juga sama kuahnya. Ini benar-benar enak-enak banget, gak usah pakai penyedap karena airnya ini aku pakai air rebusan iga tadi, guys. Kurang afdol banget kalau misal masak iga tapi gak pakai kecap. Jadi aku selalu pakai kecap, suka banget sih apalagi masakan ibu. Oke, jadi untuk tepungnya ini aku pakai tepung serbaguna dan aku kasih air gitu, lalu aku masukkan terongnya. Jadi nanti aku goreng seperti biasa kayak yang ada di lalapan-lalapan gitu. Oke, waktunya buat goreng terong tepung. Aku suka banget sama terong tepung. Tapi masaknya harus sering dicek ya guys, nanti takutnya kegosongan gitu loh. Oke, karena ini minyaknya udah panas, langsung dimasukkan gitu aja. Dan jangan lupa buat dibolak-balik gitu sampai warnanya itu keemasan. Alhamdulillah udah matang semuanya, terong tepungnya udah matang, dan juga masakan tumis iga sapiku sama daging sapiku udah matang juga. Jadi hari ini itu bener-bener mewah banget masakan aku. Enak banget deh pokoknya, mantap. Untuk pagi ini aku hanya makan roti aja nanti. Dan ya, karena udah selesai masak semua, peralatan masak aku bersihkan. Langsung aku bersihkan karena ini kan dapur umum. Jadi kalau misal dapur umum, kita harus tahu diri buat bersihin sewaktu udah selesai digunakan. Habis cuci piring, aku langsung lanjut buat mandi karena bener-bener udah keringatan parah ini badan aku, guys. Alhamdulillah ini aku udah mandi, udah selesai ganti baju juga. Waktunya buat nata bekal yang akan aku bawa sewaktu di tempat magang nanti. Karena hari ini adalah nanti sewaktu di tempat magang ada kegiatan yang spesial, jadi aku harus bener-bener siapin semuanya, tidak ada yang boleh ketinggalan di kos gitu. Siapin bekal udah selesai, langsung aku taruh di jok sepeda motor. Oke, ini sekarang waktunya buat get ready with me bareng. Aku suka banget get ready with me karena kalian akan nemenin aku sewaktu pagi hari, sewaktu dandan gitu. Ya, kayak gini pakai bedak gitu dan terus pakai lipstick, itu aja sih simple. Aku nggak pakai foundation karena itu terlalu berlebihan bagi aku. Oke, okay, karena sekarang udah jam 7, langsung berangkat buat ke tempat magang, guys. Dan aku juga tidak lupa untuk menyebur handuk di depan kamar aku karena kalau semisal handuk habis dipakai buat mandi dan nggak dijemur, padahal handuk kan buat habis mandi kan bersih ya, tapi kenapa kotor banget, astagfirullah. Jadi aku jemur. Alhamdulillah ini aku udah datang di PT Bromo Transindo. Sekitar jam 8 udah sampai, dan nanti sekitar jam 11 akan ada kunjungan dari ibu dosen. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan kunjungan udah selesai. Sebenarnya waktu tadi ada kunjungan aku pengen banget buat ngerekord kayak ngerekam gitu, tapi bener-bener gugup banget, gak tahu kenapa. Kemungkinan gak pernah ketemu sama ibu dosen 4 bulan ini, selama 4 bulan gak pernah ketemu dan hari ini ketemu secara langsung. Jadi kayak gugup banget, gak tahu yang tadinya mau ngerencanain buat ngerekord gak jadi sama sekali, guys. Dan ini tuh tempatnya ada di PT Bromo Transindo ya, milik pribadi. Dan kita magangnya itu berpindah-pindah tempat, guys. Kadang ada di PT Bromo Transindo, ada kadang juga ada di PT Pupuk Sriwijaya yang disewa, dan kadang juga ada di gudang lini 2 di tempatnya Watu Dodol. Jadi kita itu kayak berpindah-pindah gitu loh, nggak kayak di satu tempat aja magangnya gitu. Tapi kali ini kita buat kunjungan kita pakai di PT Bromo Transindo. Dan paling parahnya lagi, aku sewaktu magang di sini tuh nggak tahu kalau semisal PT Bromo Transindo itu mempunyai 3 tempat buat proses pengantongan. Ternyata ada punya 3 tempat, jadi kayak bingung banget. Kita itu harus ngabarin ke dosennya itu kita harus di PT Bromo, PT Pusri, apa di Watu Dodol. Jadi kita setujuin satu kelompok untuk di PT Lingkar aja, PT Bromo, karena sewaktu di proposal ditulis di PT Lingkar yang Bromo ini. Akhirnya kunjungan dosen ini udah selesai. Aku bener-bener seneng banget karena ibu dosen udah menyempatkan waktunya buat hadir. Sekitar jam 2 siang kita balik ke PT Pupuk Sriwijaya yang disewa sama Bromo Transindo, dan kita ngadem di kantornya untuk makan, untuk istirahat juga. Dan jam 2 siang, sekitar jam 2:30, aku dibelikan sama Bapak Aun nasi padang. Kita bertiga dibelikan nasi padang sama Bapak Aun. Aku juga mau ngucapin ke kalian terima kasih banyak ya guys, karena kalian udah ngikutin aku, kegiatan aku hari ini, kegiatan persiapan kunjungan magang, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.